Dan bersama-sama dengan saya adalah Puan Joanna, wakil daripada kampung ini. Macam mana berlakunya banjir pada awal bulan hari ini? Okay. Banjir bermula pada 1995 kalau kita silap tu, dia berakhir 2005. Ya. Betul. Keadaan banjir memang teruklah. Tidak pernah orang pindah. Kami ada pusat pemindahan, tapi kena kejar juga sama air, jadi terpaksa kami pindah dibuat kemah-kemah di atas rel lah, gitu, untuk menyelamatkan keluarga daripada banjir lah. Sejauh mana kemusnahan berlaku ke atas rumah-rumah yang terjadi banjir ini? Memang teruk. Banyak harta benda yang tidak dapat diselamatkan. Ada yang di antara antaranya saya sendirilah. Rumah saya memang tinggal atap saja. Memang tiada apa-apa yang dapat diselamatkan. Tapi syukur alhamdulillah. Yang penting orang bilang nyawa itu selamat. Dengan itu dokumen-dokumen itu selamat. Syukur alhamdulillah. Berapa ketinggian banjir tempatnya? Kemudian dia sampai atap rumah saya itu lebih kurang berapa kaki? 10 kaki. 10 kaki. Iya. Adakah banjir pada bulan 5 itu sebenarnya banjir yang paling teruk ataupun pernah ada berlaku banjir yang lebih teruk? Saya rasa itu yang paling teruk. Itu saya terima kasih banyak-banyak Puan Joanna. Kami berharap ibu ini boleh melakukan sesuatu lah kepada atasan di BPL supaya dapat terima kasih Puan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, bersama kita petang ini adalah Presiden Persatuan Suara Belia Bokot. So, bersama kita ialah Cik Muhammad Haldi. Jadi kita nak tanya Cik Muhammad Haldi ni, bagaimana bermulanya Persatuan Suara Belia Bokot di sini? Okay, terima kasih. Persatuan Suara Belia Bokot ni ditubuhkan pada tahun 2011. Dan tahun ini merupakan tahun ke-10 penubuhan suara lah. Dan keanggotaan persatuan ini setakat ini dalam 80 orang. Dan untuk makluman semua juga, Persatuan Suara Belia Bokot memenangi anugerah Perdana Belia Negeri Sabah kategori Persatuan Belia Terbaik pada tahun 2020. So, sejauh mana program ataupun sumbangan yang diberikan oleh okay, untuk Persatuan Suara Belia Bokot, walaupun kami ini dikenali sebagai NGO belia, tapi kami juga terlibat secara langsung dalam semua program, khususnya sukan dan juga kebajikan seperti yang kita buat pada hari ini. Bokot. Jadi untuk Persatuan Suara itu sendiri pun kami ada satu program kebajikan khas yang kami namakan Ziarah Suara Belia Prihatin yang kami buat setiap bulan untuk melawat dan membantu golongan warga mas, kopi, orang susah. Dan banyak juga kes-kes yang telah kami ketengahkan sebelumnya telah mendapat perhatian pihak jabatan dan pihak YB dan dibantu secara konkret lah. Dan itu adalah kejayaan kami yang kami akan teruskan sampai bila-bila. Alhamdulillah. So, bagaimana dengan dana persatuan sendiri? Okay, dana kami dapat tahunan daripada pihak Kementerian Belia Cukai Sabah sebanyak RM5,000 satu tahun. Dan yang lain tu kami juga mendapat dana daripada pihak YB, orang perseorangan yang mau kami bergerak dan mau membantu lebih ramai orang yang memerlukan. Selain menggerakkan program belia itu sendirilah. Daripada program kebajikan ini sebenarnya kami membawa belia-belia orang muda ni. Dan sebelum ni orang ni kurang terdedah dengan program-program kebajikan amal seperti yang kita buatkan hari ini. Jadi dengan membawa mereka masuk ke dalam program-program seperti ini secara langsung membuka orang punya minda dan membuka kesedaran bahawa hidup sebagai masyarakat itu sangat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Okay, alhamdulillah, saya rasa satu persatuan yang sangat memberangsangkan
dan sangat menyentik semangat terutama kepada belia-belia muda kita lah. So kita harap persatuan seperti ini akan banyak di daerah-daerah yang lain supaya boleh menyahut seruan kerajaan untuk membawa belia-belia muda kita ke arah yang baik. So itu sahaja daripada saya, sahabat Baby Fresh saya ni, sahabat Amal saya. Terima kasih.